Ke informasi lain, pemirsa, jumlah lapangan kerja yang tak sebanding dengan angkatan kerja di Indonesia jadi persoalan yang harus segera diatasi. Ya betul sekali Tasya, ini peran penting ada di sektor pendidikan dengan mencetak generasi muda yang punya kualitas untuk menjadi pelaku usaha baru. Sektor pendidikan di Indonesia harus mulai bisa mencetak generasi muda yang kreatif dan tangkas dalam menciptakan lapangan kerja baru. Kurikulum yang ada harus dipadu dengan keterampilan untuk menjadi pelaku usaha. Dengan begitu, angkatan kerja yang besar bisa sepenuhnya tersalurkan dan pengangguran otomatis berkurang. Chairman dan CEO MNC Group Hari Tanusudibyo mengungkapkan hal ini saat memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Stie Tribakti, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Indonesia kini membutuhkan banyak pelaku usaha baru yang nantinya mampu memberikan kontribusi positif meningkatkan ekonomi bangsa. Yang harus dibangun dari pendidikan di Indonesia itu kuantitas dan kualitas, dua-dua. Cara kuantitas kita perlu tentunya, lulusan perguruan tinggi harus makin banyak. Secara kualitas tentu, ya. Kualitas dalam arti juga harus jelas jurusan apa yang mau dikembangkan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Salah satu diantaranya adalah entrepreneurship. Karena Indonesia ke depan ini perlu menumbuhkan pemberi kerja yang makin banyak. Saya belajar dari Pak Hari bahwa menjadi wirausaha itu tidak membutuhkan sebuah modal saja karena kita membutuhkan suatu niat, niat yang kuat. Motivasi untuk mengajak generasi muda berwirausaha sebelumnya juga dilakukan HT di hadapan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Bina Karya Mandiri, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Generasi muda harus terus mengasah kemampuan sehingga menjadi pribadi yang berkualitas untuk bisa unggul di tengah derasnya persaingan global. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, di kedua acara tersebut MNC Group menyerahkan bantuan dana pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Menjadi tulang punggung bangsa kelak, generasi muda harus terus didorong agar mampu membawa perubahan menjadikan Indonesia negara yang mapan, kuat, dan juga maju. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.